Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak adu informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan PP Inti maupun bagi Anda para masyarakat, adu informasi terbaru yang harus diketahui. Dan ini terkait tanggal-tanggal penting pada bulan Juni di tahun 2024. Banjir bantuan sosial benar-benar lanjut mulai dicairkan kembali pada bulan Juni tahun 2024. Siap-siap para KPM, PKH dan PP Inti yang sudah cair, pencairan bantuan tambahan 600.000 diprediksi baru akan mulai disalurkan pada bulan Juni ini. Kira-kira ada tanggal-tanggal penting apa saja pada bulan Juni tahun 2024. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bahwa pada bulan Juni tahun 2024 ini adalah bulan di mana berbagai macam bantuan sosial dari pemerintah ini akan kembali dicairkan di berbagai daerah. Bagi Anda keluarga penerima manfaat PKH dan PP Inti dengan kategori ini diharapkan untuk bersiap akan mendapatkan pencairan bantuan sosial kembali. Kartu KKN KKS Merah Putih Anda akan segera terisi penuh lagi. Dan berikut informasi terkait tanggal-tanggal penting pada bulan Juni tahun 2024 yang harus diketahui oleh semua KPM pada tanggal 1, 5, 10, 15, 21, 24 dan di tanggal 30 Juni tahun 2024. Ada apa di tanggal-tanggal tersebut? Simak video ini sampai habis. Langsung saja, informasi yang pertama terkait tanggal penting yang pertama yang harus diketahui pada tanggal 1 Juni dan di tanggal 5 Juni tahun 2024. Perlu diketahui bersama bahwa pada bulan Juni ini, tepatnya pada tanggal 1 dan di tanggal 5 Juni ini, kita masih memasuki bulan pencairan PKH untuk tahap ketiga maupun PP Inti tahap keempat untuk alokasi bulan Mei dan Juni, maupun kita juga masih memasuki bulan pencairan bantuan tambahan BLT MRP 600.000 bonus tambahan khusus bagi KPM, PKH dan PP Inti yang sudah ditetapkan oleh pusat, yang prediksinya pencairan bonus tambahan BLT mitigasi resiko pangan 600.000 ini diprediksi baru mulai akan dicairkan pada bulan Juni ini. Perlu diketahui bersama, pencairan bonus tambahan BLT MRP 600.000 ini banyak masyarakat yang mempertanyakan terkait kapan pencairan bantuan tersebut. Namun beberapa hal yang menjadi catatan ini adalah ada beberapa kalangan tertentu yang tidak berhak mendapatkan bantuan BLT MRP 600.000. Mereka yang tidak berhak mendapatkan bantuan BLT MRP yakni aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia maupun warga negara asing. Bagi Anda para KPM, PKH dan PP Inti yang sudah ditetapkan oleh pusat yang akan mendapatkan BLT mitigasi resiko pangan 600.000 ini siap-siap dalam waktu dekat akan segera dicairkan melalui
melalui PT Pos Indonesia dan siap-siap juga surat undangan pencairan akan segera dibagikan. Kemudian informasi tanggal penting selanjutnya pada tanggal 10 Juni tahun 2024. Ini merupakan hari peringatan pada tanggal 10 Juni. Ini adalah hari media sosial. Setiap tahun pada tanggal 10 Juni ini Indonesia merayakan hari media sosial. Perayaan ini merupakan momen yang penting untuk menghargai dan mengakui peran besar yang dimainkan oleh platform media sosial dalam bentuk kehidupan sehari-hari kita. Kemudian informasi tanggal penting selanjutnya pada tanggal 15 Juni tahun 2024 ini adalah ada hari peringatan di tanggal 15 Juni. Ini memperingati hari DBD se-ASEAN. Tujuan dari peringatan hari DBD ini adalah untuk meningkatkan komitmen nasional dan antar anggota ASEAN pada upaya pengendalian demam berdarah, baik pencegahan, penanggulangan hingga tata laksana, sehingga angka kejadian dan kematian akibat DBD dapat ditekan. Kemudian informasi tanggal penting selanjutnya pada tanggal 21 Juni, ini adalah ada hari peringatan kembali, merupakan hari Krida Pertanian. Krida ini artinya tindakan atau perbuatan. Jadi peringatan Hari Krida Pertanian ini adalah momen untuk mengenang, menghargai para petani, peternak, pegawai dan pengusaha yang bergerak di dunia pertanian. Hari Krida Pertanian ini adalah hari penghargaan kepada insan pertanian yang diperingati setiap tanggal 21 Juni. Kemudian tanggal penting selanjutnya pada tanggal 24 Juni Hari Bidan Nasional. Kemudian tanggal penting selanjutnya pada tanggal 30 Juni ini adalah hari yang sangat bahagia ceria-ria bagi para subscriber penonton setia Gania Vlog. Pada tanggal 30 Juni mendatang ini adalah hari bagi-bagi hadiah uang giveaway, di mana pengumuman giveaway akan diumumkan pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Semoga ini bermanfaat. Itulah tanggal-tanggal penting pada bulan Juni di tahun 2024. Tentunya para KPM, PKH dan PPNT jadi sudah mengetahuinya. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.